Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung bab 2, iaitu bab yang menceritakan tentang asas forex. Saya harapkan anda semua telah faham apa yang saya telah terangkan di pada bab 1 yang lalu. So far tak ada banyak soalan yang saya terima. Saya harap anda telah kukuhlah pemahaman untuk bab 1. So tanpa melengahkan hari, kita akan masuk ke bab 2, iaitu bab asas forex. Yang pertama, mula-mula sekali, saya harap anda dah install MetaTrader di dalam handphone anda ataupun di dalam komputer anda. Sebab kita akan start tengok chart je. So, asas yang pertama sekali ialah kita nak tahu dalam chart tu apa jenis chart yang ada yang ditawarkan. Untuk MetaTrader, kita ditawarkan secara basicnya basicnya kita ditawarkan line chart, bar chart dan candlestick, tiga jenis. Cuma kat sini saya settlekan nombor 4 dan nombor 5 sebabnya nombor 4 ni secara default ada indikator dia di dalam MetaTrader. Nombor 4 ni saya tak terangkan langsung sebab saya sendiri pun tak berapa pandai nak guna Renko dan point and figure ni. Especially point and figure, saya memang langsung tak reti, tak tahu langsung. So kita akan fokus sebenarnya akan menggunakan candlestick chart ni. Okey, mari kita tengok satu persatu. Line chart ni ialah chart yang mula-mula ada pada awal trading pasaran saham dan forex dan komoditi. So line chart ni dia akan plot berdasarkan harga yang ditutup pada time frame tersebut. Maksudnya di sini ialah, mari kita lihat, ini adalah line chart. Okey. Line chart ni jika kita pilih time frame H1, ini adalah time frame ya. Jika kita pilih time frame H1, line chart ni bermaksud dia akan memaparkan harga penutupan setiap 1 jam. Setiap 1 jam dia akan plot, 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 plot 1 hour. Harga close, close price. So dapatlah macam ni. Jika kita pilih 1 minit, harga akan diplot berdasarkan harga setiap 1 minit. So tengok macam sekarang 20.02 di waktu 20, harga masih berjalan. So bila masuk 20.03, dia akan yang 02 ni dia akan tengok di mana harga close dia akan stop kat situ. Dia akan sambung 20.03. Ha. Itu adalah plotting chart untuk apa? Untuk light chart. Kalau anda check dekat sini eh, ada akan nampak setiap 1 minit perubahan dia. Ha, tengok jam dekat bawah ni, jam yang dekat sini. Ada akan perubahan dia setiap 1 minit. 58, 59, dia akan plot harga close. Okey. Kalau anda pilih daily D1, so dia akan close ikut berdasarkan tarikh. Tengok waktu kat sini, tengok waktu kat sini dia tak berubah setiap 12 malam. Tapi dia berubah di tarikh dia, 14 hari bulan. Kata ni 15 hari bulan. Saya ambil ni. 15 hari bulan, 7 hari bulan dekat sini. 8 hari bulan,
dekat sini. So ini adalah 8 hari bulan. Ha. So harga di sini adalah close volumes. Close price 1.19. Okay. So apa sifat-sifat dia? Sifat-sifat dia, dia mudah untuk mencari support dan resistance. Bila sebab dia clean, dia tak ada jarum-jarum apa, jadi senang orang nak tengok support resistance dia. Based on daripada contohnya chart ni, saya cuba zoom out dia. Kita jelas nampak dia punya support and resistance dia. Kalau saya tarik, ini support dia. Dia naik, dia naik, dia jatuh, dia reject. Dia naik, dia jatuh, dia reject. Naik, jatuh dekat hampir-hampir area ni, dia reject. Naik, jatuh, dia reject. Naik, jatuh, dan bila dia confirm close, maknanya itulah berlaku perubahan trend ke bawah. So contohnya daripada bawah ni, kita tengok, kita tandakan di setiap bucu dia. Ini secara roughly saja ya. So kita nampak bila dia naik, sorry, bila dia naik, bila kita hanya memerlukan 2 atau 3 bucu je untuk membuat trend line ni. So bila kita nampak, contohlah bila dah cukup 3 ni, yang keempat dia naik kat sini ialah pertanda kita mendekati resistance. So kita boleh bermula untuk sell. Bila dia naik sini, kita sell dapat sikit. Lepas tu bila dia break, dia akan naik macam ni. So kita akan, secara teori dia, kita akan menunggu untuk uptrend. So bila kita tunggu untuk uptrend, kita akan buat trend line uptrend. Tapi malangnya bila dah siap satu bucu, dua bucu di trend line sini, satu bucu, dua bucu, okay, kita nak expect buy, dia dah break trend line ni dan dia menyambung penurunan. So kita boleh buat trend line baru. Ha, ni trend line dia. So selagi dia tak break trend line yang ni, kita akan fokus untuk sell. So ini kaedah mudah jika menggunakan line. Kalau anda nak cuba lihat, bila kita tukar bar chart, dia ada spike. Kadang spike-spike macam ni, dia akan mengganggu kita punya decision untuk tengok chart ataupun yang ni. Dia akan cuba hampir mengganggu. Ada juga trader yang akan menggunakan baca ni untuk buat trend line. So dia akan adjust macam ni. I mean candlestick ni untuk buat trend line. So dia akan adjust macam ni. Yang ni dia akan adjust. Adjust macam ni. Mengikut bucu-bucu dia. So bila dia adjust, kita akan nampak-nampak terlebih kat sini. Dia akan jadi fake out. Dia akan jadi false jump. Ha, sebab tu ada ramai menggunakan harga close sahaja untuk melukis support and resistance. Okey, habis cerita bab line chart. Selepas line chart, kita diperkenalkan tentang bar chart. Ini adalah bar chart. Bar chart ni kelebihan dia, dia mempunyai maklumat price yang lebih tepat. I mean lebih banyak. Dia ada, dia ada open price, dia ada, dia tunjuk low untuk satu-satu candlestick tu, dia ada tunjuk high price, dan dia ada tunjuk close price. So bar chart ni dicipta
untuk mempunyai, katakanlah dia ini, ini adalah baca tu. Ini sorry. Mana saya punya hilang tadi. So sebelah di satu batang ni ialah dinamakan shadow. So kita namakan shadow, shadow ataupun weak, shadow ataupun weak. Okay. Ini adalah shadow ataupun weak. Okey. Di sebelah kiri dia akan menentukan harga open dia. Dan weak atau shadow yang tertinggi merupakan pergerakan paling tinggi dia. Weak dan shadow terendah merupakan pergerakan paling rendah dia pergi. Dan sebelah kanan wick ni ialah dia menunjukkan close price. So dia ada empat fakta. So kita tahu price bermula daripada level ni. Kemudian level open, kemudian dia travel, tak kira lah dia turun dulu ke, naik dulu ke. Tapi ini sejauh setinggi ini dia naik, dia tak naik lebih tinggi daripada itu. Dan dia turun serendah ini, dia tidak go rendah lagi daripada ini. Dan akhirnya dia membuat close. Apabila cukup, contoh-contoh ini adalah H1. Candle berubah setiap satu batang ni mewakili satu jam. So, apabila cukup je 1 jam, di mana harga yang pada minit 59 saat itu, dia akan close, dia akan buat satu di sini. Close. Dan jika close ni lebih tinggi daripada open, dia akan berwarna hijau. Dan jika anda perhatikan dekat sini, saya zoom lagi. Jika close ini lebih rendah daripada open, dia akan berwarna merah. So dia macam ni. Macam ni. Kita buat satu contoh. Warna ni kita boleh ubah ikut kita sendiri. Kata kita tak suka warna merah, kita nak letak warna pink. Kita boleh ubah, tak ada masalah. Anda yang suka warna pink, memang tak ada masalah. Boleh ubah. Okey. Dia lebih kurang macam ni. So, kali ni berbeza, open dia dekat sini. High dia dekat sini. Low dia dekat sini. Close dia dekat sini. So, anda dapat saya, dia open, dia travel atas bawah, tak kira, cukup je sejam. Bila price dia close dekat sini, automatic candle ni color merah. So apa ciri-ciri dia? Kita tengok paparan OHLC. Nombor 2, dia mudah untuk penganalisa elite wave. EW ni elite wave. Elite wave dia suka pakai bacaan sebab dia suka zoom out. Bila suka dia suka zoom out, dia senang nak nampak ke mana, macam mana bentuk wave tu. Wave structure dia senang nampak macam ni. Wave structure ni ialah macam ni. So, lebih mudah untuk dia nampak wave structure yang mana minor, yang mana major. Kalau dia pakai line chart, dia tak nampak sangat. Sebab mungkin ada price yang lebih tinggi kat sini. Tapi bila close price, dia lebih rendah.
kenapa dia tak guna candlestick? Candlestick dia guna, tapi bila kita nak buat analisis yang memerlukan lebih kecil, kita akan pakai apa nama? Kita akan pakai bacak sebab electric wave dia tak tengok apa chart pattern tu. Macam ni, kita tak nampak chart pattern tu. Dia hammer ke, dia doji ke, kita tak akan nampak sebab kecil sangat. Tapi apa yang orang electric wave nak tengok, dia nak tengok market structure tu. Itu saja. Dan dia ada penandaan dari segi Fibonacci apa semua. Untuk chart pattern, untuk candlestick pattern, dia hanya gunakan sebagai confluence, tak banyak. Dia lebih menggunakan chart pattern. Chart pattern tu ialah contohnya bentuk-bentuk pengumpulan candlestick macam ni, triangle, bentuk-bentuk lebih kurang macam ni. Ini tak ada bentuk-bentuk macam ni. Continuation pattern, wedge flat, bentuk-bentuk flag macam ni, bentuk-bentuk seperti apa lagi, ending diagonal ada tak kat sini? Ending diagonal saya tak jumpa. Macam ni, bentuk-bentuk seperti ending diagonal. Dia memerlukan pattern. So habis bab bacat, seterusnya bab candlestick. Candlestick pula, beza dia ialah dia sama macam bacat, cuma dia upgrade sikit. Dia daripada open dengan close ni, dia bodikan. Dia membodikan open dan close ni. Macam ni. Contoh dia. Sekejap. Macam mana saya nak buat ni? Dia macam tu pula. Dia tetap paparan ada 4 harga. Tapi yang membezakan dia ialah instead of dia keluar belah kiri dengan belah kanan tu menunjukkan open close, dia buat satu bar. Pergerakan open dengan close, jarak antara open dan close dijadikan sebagai body. Kita sebut body. Body candle. Ini adalah body candle. Dan yang halus ni ialah sama macam ni, keadaan ni ialah shadow dan shadow ataupun wick. Kalau sebelah sini tadi, kalau kita tengok dia twist ke kanan dan ke kiri. So dia dia beza antara dua ni, dia sama. Dia ada OHLC, cuma bila dia gemukkan badan dia macam ni, bila kita tengok chart dia, tengok macam ni eh, kita akan mudah nampak pattern, candlestick pattern. Ni kita tengok apa dia punya asas-asas dia, ciri-ciri dia. Dia sama paparan OHLC, dia ada warna candle, sama juga yang ni pun ada warna, tapi tak jelas warna dalam bacat. Dalam candlestick kita nampak sebab body dia telah digemukkan. So dia mudah untuk penganalisa CP, penganalisa candlestick. Ada setengah orang dia buat naked trading, dia hanya dia nak tengok candlestick pattern. Apa pattern yang dia akan nampak? Contoh pattern yang ketara adalah pattern-pattern seperti Allah, apa hal keluar banyak ni.
pattern-pattern seperti pattern ini, pattern ini, pattern-pattern kehausan seperti pattern ini, pattern-pattern pertukaran trend seperti pattern ini, pattern-pattern momentum seperti ini. Tiga biji candlestick ni, itu kelebihan dia. Dan yang mana kita akan belajar sikit untuk di bab yang seterusnya. Saya hanya akan, pattern ni ada banyak candlestick pattern ni, tapi saya akan ajar something yang related dengan bab 3 nanti. Bab 3 saya akan share macam mana anda boleh menganalisa untuk trade. So, antara cara nak analisa ialah menggunakan chart pattern. Chart pattern, saya hanya akan perkenalkan 2 hingga 3 chart pattern, yang mana bila anda guna chart pattern tu, anda dah boleh tahu dah. Anda dah boleh trade. Cukup untuk buat analisis. Okay, next saya akan terang secara biasa je. Haken Aishi ni, dia claim to be better than candlestick, sebab dia mengambil harga purata average candlestick tu. Maka candlestick chart tu akan lebih smooth. Macam mana nak faham, saya tunjuk macam ni. Ini kalau anda tengok ni, dia naik turun tau. Dia naik, dia terlampau ada bar ni, dia macam semak sikit. Cuba saya buka chart yang sama. Contoh saya tutup ni, close. Allah, ada analisis saya. Kejap, kita close. Allah. Ini. Tak apa, kita pakai ni. Dia, so kita cari ya. Haken Aishi, Haken Aishi ini. Kita drag saja masuk. Haken Aishi ni, saya ambil gambar lah, senang. Main graf ni, kita tutup dulu. Haken Aishi ni, perbanding ni. Okey, anda lihat pattern ni. Lihat ya. Ini adalah candlestick biasa dan ini adalah Haken Aishi. Di mana anda perhatikan area ni, tiga batang candle, empat batang candle ni, dia lebih menunjukkan trending, trending up. Dan selepasnya menunjukkan trending down sebanyak beberapa candle. Kemudian dia membuat berapa candle putih dan dia membuat majority candle merah di sini, menunjukkan downtrend. Berbanding candlestick pattern di sebelah sini, dia berselang-seli harga merah dan harga hijau. Jadi menggunakan Haken Aishi ni, kita lebih mudah untuk filter trend. Sebab tu dia claim dia lebih better. Cuma candlestick pattern dia tak berapa nampak, sebab week ataupun shadow dia adalah amat berbeza dari week dan shadow candle sebenar. Jadi kadang-kadang analisa kita tidak berapa tepat untuk menggunakan candlestick pattern. Ini hanya sesuai untuk sebagai filter untuk tengok trend dan bukan trade naked charting. So next ialah Renko dan point and figure. Saya boleh tunjuk anda sekadar apa itu Renko dan point and figure. Okey, ini adalah point and figure. Bentuk dia, saya pun tak tahu macam mana nak trade, dan ini ialah Renko. Renko dia lebih bersifat kurangnya shadow. Dia banyak plot macam ni. So saya nak huraikan pun saya tak pandai.
So lagipun tak penting langsung untuk siapa yang menggunakan naked charting, menggunakan candlestick, kita tak tengok yang ni langsung. So sekian saja untuk bab satu. Kita akan masuk bab seterusnya ialah candlestick pattern. Terima kasih.